Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan mengenai pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 18 Februari. Ditemui usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Jenderal Sudirman Jakarta Senin 19 Februari, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas masalah politik biasa. Meski tak dijelaskan lebih dalam pembahasan dari pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan dirinya ingin menjadi jembatan penghubung untuk semua hal. Ia menyerahkan semua keputusan politik kepada partai-partai politik di tanah air. Ojo ke susu ya, Pak. Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final, nanti kan. Ojo ke susu ya, Pak. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Partai-partai. Jembatan antara? Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Lebih lanjut, Jokowi juga tak ambil pusing ketika ditanya mengenai pihak mana yang terlebih dahulu meminta pertemuan tersebut terjadi. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.